Halo teman-teman, masih bersama channel YouTube Irfan, Irfan Toyota Riau. Kali ini, selain saya mempromosikan mobil, saya lagi mau masak nih mie samyang. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton terus ya videonya. Mie samyang green ini asli dari Korea. Kalau belinya langsung di Indomaret itu harganya sekitar 18.000 sekian, oke. Okay. Terus ini udah halal ya. Ini udah MUI, Majelis Ulama Indonesia halal. Oke. Okay. Kita langsung siapkan bumbu untuk masak mie samyangnya. Halo guys. Oke, okay, sekarang kita lagi mau cari nih bumbu-bumbunya. Oke, ada apa ya bumbu-bumbunya? Wah, kita ada sayur, terus ada pakai yang ini enggak ya? Pakai lah. Terus ada kayak sayur. Oh, ini ada sayur sawi. Oke, kita pakai sayur ini ya. Ini sayur manisnya. Mungkin enak nih, kita ceritakan langsung ya. Wah, kita pakai sayur. Terus ada ini. Terus kita pakai bawang ya. Kita pakai bawang, ya sedikit ala-ala Indonesia lah, bumbu Indonesia kita pakai. Oke, kita lanjut. Kita ambil bumbu sayurnya. Kita cuci dulu. Oke, di video kali ini, bumbu-bumbu yang mau dimasukin di mie samyang itu ada apa aja ya? Kita singkirkan. Kita ada kayak ini, bawang daun sup, kata orang daun sup. Oke, daun bawang. Terus kita ada sayur manis. Oke, ini sayur manis. Terus kita ada bawang putih supaya ala Indonesia. Terus ada bawang merah. Terus ada telur. Oke, kita masak spesial untuk mie samyangnya. Oke guys, ini bumbunya sudah saya cuci. Ini kita ini ya, kita potong-potong dulu bumbunya. Mana nih depan belakangnya? Oke, ini ya, kita potong dulu. Oke, ini bawang daun sup, daun bawang. Oke, kita potong-potong. Oke, ini mie samyang spesial ala Indonesia. Oke, ini bawang putihnya. Cepat ya. Oke, ini adalah chef ala Pekanbaru. Terus ini bawang merahnya. Karena saya cinta bumbu, makanya saya suka bumbu Indonesia. Karena kalau hidup tanpa bawang, bagai tak ada artinya rasanya. Oke, kalau lihat bawang putih, bawang merah, seperti kita lihat cerita si bawang putih dan si bawang merah. Oke, ini bumbunya. Oke, bumbunya kita tiris juga. Kalau di gambarnya kita ada ini ya, ada seperti ini sayur-sayurnya. Jadi kita harus pakai sayur. Udangnya kita nggak ada udang. Paling kalau misalnya ini ayam sih, kita ada ayam. Oke, ini bumbunya sudah siap. Ini agak kuning. Kita cari yang paling cantik. Ini nanti dimasak, dimakan sama istri tercinta juga. Wah, enak. Oke, karena ini ada udang, kita harus pakai ayamnya. Oke, ini ada jus mangga. Jus mangga habis buka puasa tadi. Saya minum dulu ya. Sedap. Jadi kalau misalnya untuk menambahkan
gizi dan kalau nggak mau makan semangkanya langsung dari buahnya, dijuskan aja, nanti dicampur pakai gula, pakai sirup ABC, promosi ya ABC. Oke, kita lanjut untuk masak mie samyangnya. Oke, hanya Yeseo. Sekarang chef dari Korea lagi mau masak mie. Ini dia samyang green. Oke, kita masak dulu. Masaknya gimana? Gini. Wah, enggak. Kita masaknya betul-betul spesial ya. Nih, kalau gini langsung jadi bisa juga. Tapi spesial kita masak ya. Hanya Yoseo. Ini ada sumpit sudah saya sediakan. Oke, pertama-tama kita hidup dulu apinya. Oke, apinya sudah hidup. Kita cari airnya ya. Ini air. Terus kita kasih minyaknya dulu. Minyaknya dikit dulu, dikit aja ya. Hanya ya Seo, minyaknya sudah matang. Langsung kita masukin bumbunya. Oke. Ini kalau di Korea bumbu bawang apa ya kalau bahasa Korea? Wah, apa? Hanya Seo. Ini bumbu dari super pedasnya. Ini kita tes nanti ke istri ya, coba makan super pedasnya. Oke, kita masukin airnya. Ini samyang, aku sayang kamu. Green, green ini lebih ke ini sayur. Ini tulisannya selamat menikmatin. Nah, enak. Asli made in Korea loh. Kalau saya carinya kemarin di Indomaret. Ini mie instan. Bahasanya mie instan goreng rasa ayam pedas. Ini ada artinya. Oke. Okay. Airnya bentar lagi mendidih. Ini ala saya ya. Mie samyang. Oke, kita masukin dulu bumbunya. Udah banget kita masukin. Sayurnya nanti ya, biar kelihatan go green ini. Ini kalau di dihancurin belantan. Ini paling mahal di Indomaret. Hanya Yoseo, mie sudah masuk. Hanya Yoseo, mie mau masak. Harum ya? Mie harum. Gogrennya sudah kelihatan. Kan dulu apinya. Oke, bumbu.
bumbunya kita aduk. Wow, harum. Hanya yoseonya harum. Hanya yoseo. Ini bumbu terakhir ya. Terus baru kita masukin nih, bumbunya sudah bercampur ya. Wah, sedap. Terus baru kita masukin telurnya ya. Kita masukin ini apanya nih? Oh, ini kayak bayam. Wow, hanya sewa sayang sudah siap, kita bersihkan dulu. Hanya sewa minyak kita masukin di dalam piring. Wow, madein rasanya pedas ya. Oke, okay, hai ya Seo. Sekarang minyak sudah siap. Ini kita coba dulu rasa minyak. Wah, sumpitnya bisa melayang ya. Oke, okay. Ini kita coba dulu gimana rasanya misalnya. Karena saya merasakan misalnya. Oke, okay. Ini kita coba dulu gimana ya cara megang sumpit. Saya akan taruh ini ya, hanya yoseo. Selamat menikmati mie samyangnya. Makan mie samyang tercinta. Oke, kita coba ya teman-teman, gimana rasanya mie samyangnya. Oke, enak enggak ya? Enak mie samyang, beli dulu di Indomaret. Harganya sekitar 18 ribuan. Ini ya, sangat enak. Ini gimana ya cara makan? Oke, kembali lagi nanti di YouTube channel Irfan. Oke guys, kalau misalnya pesan mobil yang bernama Irfan Toyota Tanyao, selain Adel, review tentang produk mobil, bisa ada juga tentang keputusan dari customer dan juga masakan-masakan yang unik yang ada di Pekanbaru Riau. Jadi bagi customer silakan like dan subscribe YouTube channel Irfan di Irfan Toyota Riau. Channel like dan subscribe itu gratis. Makanya like banyak-banyak. Jangan lupa dibagikan komen video Irfan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 2020. Jaga kesehatan dari virus corona.